Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, saya baru buka YouTube dan ada di beranda saya bahwasannya ayah daripada Ustaz Ebik Liu meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah, tak sangka ya. Tapi memang sejak kemarin tu daripada Gaza, Ustaz Ebik Liu balik ke Malaysia kan, terburu-buru lah Ustaz Ebik Liu balik. Sebab doktor kata memang masa ayahnya tak akan lama lagi. Allah. Di sini ada video daripada Yusuf Jalil. Ya Allah, rindunya sangat rindu. Rupanya ini pesan terakhir dari ayah Ustaz Ebik Liu buat ramai sebab perjalanan terakhir ke tempat yang kekal abadi. Ya Allah, rindunya sangat rindu. Pesan akhir Ebik, jangan risaukan bapak ya. Teruskan kerja, bantu orang lain. Allahu Akbar. Okay guys, mari kita sejenak kirimkan Fatihah kepada ayah daripada Ustaz Ebik Liu ni dengan hati yang ikhlas, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Allah, Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amalnya dan dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ayah Ustaz Ebik Liu ni senantiasa dijaga dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapa Ustaz Ebik Liu ni sudah mempunyai permata di mana permata itu akan senantiasa menyinari keduanya, yaitu dengan adanya anak yang saleh seperti Ustaz Ebik Liu ni. Masyaallah. Okay, marilah kita tengok nih video daripada Yusuf Jalil ini. Jadi langsung saja kita play videonya. Okay, dari channel Yusuf Jalil ya teman-teman. Allah. Ini Ustaz Ebik Liu sendiri yang mengangkatnya. Ya Allah, rindunya sangat rindu. Pesan akhirnya, okay, Ebik Liu jangan disahukan bapak ya. Teruskan kerja, bantu orang lain ya. Okay. Ya Allah. Allahu Akbar. Bapak kerja kuat setiap hari, tak pernah nak apa-apa. Tak nikmati dunia ni pun. Semua yang diberi pada orang lain, suka memberi. Okay. Ya Allah. Setiap hari merindui arwah mak. Maafkan ibu. Ya Allah, ampunilah derita-Nya. Amin. Ya Allah. Amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay guys, ya kita yang masih ada orang tua,
Kena sayangi, jangan kecewakan. Sebab kalau dia tak ada, kita akan menangis. Kita akan rindu. Oke, di sini dekat Instagram Ustaz Abid Liu ada postingan daripada akun resmi Ustaz Abid Liu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak saya yang tercinta baru saja meninggal dunia. Ya Allah, beratnya rasa ujian ni. I love you bapak. Bapak pergi dulu. Nanti Abid sampai ya. Oke. Ya Allah, ampunilah bapak. Sayangilah beliau, rahmatilah beliau. Hadiahkan syurga Firdaus untuk beliau. Ya Allah, temukanlah bapak dengan mak dekat sana. Letakkanlah mereka bersama. Ya Allah, inilah ayahku yang sangat baik. Terima kasih. Pinjamkan dirinya untukku. Saya dalam perjalanan ke Glen Angel Hospital untuk bawa jenazah ayah untuk dimandikan di Masjid Bandar Baru Ampang. Kemudian terus bawa ke Muazzam Shah Pahang. Pohon doakan buat ayah saya dan hadiahkan Al-Fatihah. Okey. Salam takziah kepada Ustaz. Semoga senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan juga, dan juga senantiasa bahagia di dunia dan juga akhirat. Dan insyaallah saya percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membahagiakan dua orang tua daripada Ustaz Abid Liu ni. Insyaallah. Kita tahu macam mana Ustaz Abid Liu membantu semua orang. Kita tahu Ustaz Abid Liu ni adalah sosok anak yang boleh dikatakan anak yang soleh, insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Okay, di sini ada juga mana tadi yang kita tengok dekat YouTube tu. Allah. Kita baca di sini, ya Allah, rindunya sangat rindu. Pesan akhir buat saya, Abid, jangan risaukan bapak ya. Teruskan kerja bantu orang lain ya. Teruskan dakwah dan buat baik ya. Okey, bapak kerja kuat tiap hari. Tak pernah nak apa-apa. Tak nikmati dunia ni pun. Semua diberi pada orang lain. Suka memberi setiap hari, merindui arwah mak. Okey. Maafkan Abid tiada saat akhir bapak tadi. Allah. Ya Allah ampuni, ya Allah ampuni dan ridailah atasnya. Hadiahkan syurga Firdaus buatnya. Jadikanlah ini semua asbab kebaikan dan hidayah seluruh alam. InsyaAllah nanti kita akan jumpa bersama semula di sana. Amin ya rabbal alamin. Allah. Okay guys, mungkin ya, okay guys, ini kabar duka untuk kita semua. Allah. Saya teringat kepada ibu bapa saya yang dah tak ada kan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua orang tua kita yang sudah tiada dijadikan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan buat yang masih hidup, semoga senantiasa diberikan keberkahan umur. Semoga senantiasa diberikan kebahagiaan di dunia maupun juga di akhirat. Buat kawan-kawan semua yang masih ada orang tua, jagalah mereka, bahagiakan mereka, jangan kecewakan mereka. Itu je lah. Sebenarnya Allah, kalau lagi ada orang tua tu, macam kita kadang tak perasan kalau dia akan pergi tau. Tapi kalau kita dah perasan dia akan pergi ataupun dia dah pergi, datanglah rindu, datanglah apa ya, macam nak sangatlah berjumpa, nak sangatlah bersama macam dulu, macam tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah, Allah, Allah. Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Alright guys, mungkin itu saja video kali ini. Salam takziah untuk Ustaz Abid Liu dan keluarga. Semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dan ketabahan, dan digantikan dengan yang lebih baik insyaallah. Okay, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.